Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله para pendengar radio Raja dimanapun anda berada. Seperti biasa setiap hari Sabtu siang ya di tanah air atau pagi hari di kota Madinah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah, ya, mempelajari bagaimana sejarah perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Dan pada pertemuan lalu telah kita jelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan turunnya surat Al-Alaq, ya. Dan setelah itu maka datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama' fa rafa'tu basari fa idzal malaku alladhi ja'ani bi Hira' ja'a 'ala kursiyyin bainas sama'i wal ardh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar adanya suara dari arah langit. Maka aku pun memandang ke atas, aku angkat pandanganku. Faidzal malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin baina sama'i wal ardh. Tiba-tiba aku melihat, ya, malaikat yang telah datang kepadaku di gua Hira, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, duduk di atas sebuah kursi yang terletak di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni. Maka aku pun takut tatkala melihat malaikat tersebut, maka aku segera kembali ke rumahku dan aku katakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, warrujza fahjur fahumiyal wahyu wa tataba. Setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatthir, maka wahyu pun terjaga dan turun berkelanjutan. Ikhwani fillah wa tafiddin azani Allah wa iyakum, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Muddatthir, dikenal oleh para ulama dengan surat kerasulan, ya. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam nubbi bil iqra bi iqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ursil diangkat menjadi seorang rasul dengan Al-Muddatthir. Sehingga tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala Al-Muddatthir ini, maka datanglah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatthir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdiri dan serulah dan berilah peringatan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, sekarang sudah waktunya untuk berdakwah. Tinggalkan rasa malas dan tinggalkan selimut yang kau pakai. Berdiri tegak dan berdakwahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu.
warrujiza fahjur, dan perbuatan dosa yaitu penyembahan terhadap berhala, fahjur, tinggalkanlah, tinggalkanlah perbuatan kesyirikan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi dalam rangka untuk mengharap balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan dalam berdakwah hendaknya engkau bersabar untuk Rabb engkau. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sangat mulia ini, surat Al-Mudathir, bahwasanya sekarang sudah tiba waktu kesungguhan untuk menyeru umat kepada Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh meninggalkan selimutnya, kemudian tegak dan menyeru kepada Islam, memperingatkan umat akan bahayanya kesyirikan. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Warrujiza fahjur." Ya, tinggalkanlah kesyirikan. Tinggalkanlah perbuatan dosa, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan oleh Allah untuk berakhlak yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamnun tastakthir." Ya, jangan engkau memberi dalam rangka untuk mencari balasan yang lebih banyak, ya. Allah ajarkan kepada Nabi di awal dakwahnya untuk berakhlak yang mulia. Jangan memberi dengan harapan untuk diberikan lebih banyak oleh masyarakat. Di situ Allah mengingatkan akan tauhid, seruan terhadap tauhid, dan juga peringatan untuk berakhlak mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wali rabbika fasbir," dan demi Rabb engkau bersabarlah dalam berdakwah. Bersabar dalam menyeru kepada kebenaran, bersabar dalam mentarbiyah para sahabat. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah secara sirriyah. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dakwah yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dakwah secara terang-terangan, akan tapi dakwah yang dikerjakan dengan secara sirriyah, dengan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena memang kondisi tatkala itu mengharuskan secara demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu masih sendirian seorang muslim. Dia sendiri masih seorang muslim, yang lain masih belum mengenal Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya secara logika butuh untuk mencari a'wan, butuh mencari ansar, butuh mencari penolong sebelum beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka mulailah beliau berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang pertama kali beliau dakwahi adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Siapakah yang paling dekat dengan beliau tatkala itu? Adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri yang sangat bersabar dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir sekitar 20 tahun. Bersabar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun tatkala mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang sangat kuat. Khadijah radhiyallahu taala anha ya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya demi suaminya, demi Islam, demi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seandainya ya apa yang kita perhatikan dengan pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha mungkin tidak bisa dikerjakan oleh kaum lelaki. Pengorbanan yang luar biasa dari seorang wanita seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, menenangkan suaminya, menyabarkan suaminya. Oleh karenanya pantaslah dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, dengan sebuah istana di surga. Dalam sebuah hadis ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sedang di luar rumah dan akan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan jika datang Khadijah radhiyallahu taala anha, maka kabarkan bahwasanya Allah kirim salam kepada Khadijah. Bayangkan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbus samawati wal ard, penguasa alam semesta ini, yang segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa wanita ini? Wanita yang sangat mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama masuk Islam, yang bersabar dengan Islam, bersabar dengan dakwah, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya demi Islam. Kemudian kata Jibril, dan kabarkanlah kepada Khadijah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga ya, bi baiti min qasab la sakhab fihi wa la nasab, sebuah istana di surga yang terbuat dari permata ya, yang terbuat dari mutiara, la sakhab fihi wa la nasab, tidak ada rasa letih dalam rumah tersebut dan tidak ada keributan dalam rumah tersebut. Ya ikhwani, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jazaa' min jinsil amal. Ya. Balasan sesuai dengan amal perbuatan seorang hamba.
Khadijah radhiyallahu taala anha hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 20 tahun dalam sebuah rumah yang penuh dengan ketenangan, dalam sebuah rumah yang penuh dengan ketentraman. Tidak pernah terdengar dari Khadijah suara lantang membangkang, ya. Wanita yang sangat taat kepada suaminya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada Khadijah dengan sebuah istana di surga yang berisi ketenangan. Karena Khadijah tidak pernah membuat keributan dengan suaminya, bahkan menenangkan suaminya. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan, maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun menenangkannya dan menyabarkannya. Itulah Khadijah radhiyallahu taala anha, orang yang pertama kali masuk Islam. Tatkala itu cuma dua orang yang masuk Islam, masih dua orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dua orang masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mulai berdakwah lagi dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara sirriyah. Ya. Di antara yang masuk Islam pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib memang fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Rasulullah di rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena tatkala terjadi musim kesulitan di Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di zaman jahiliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk menolong Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Abu Thalib adalah orang miskin, maka Abbas pun memerawat Ja'far bin Abi Thalib. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengambil Ali bin Abi Thalib dari Abu Thalib, dan kemudian Ali bin Abi Thalib pun dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib sudah lama tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, langsung masuk Islam, ya. Tatkala itu umur beliau, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, dan ada khilaf di antara para ulama, ya. Sebagian ulama merajihkan bahwasanya umur Ali bin Abi Thalib tatkala masuk Islam adalah berumur 10 tahun. Dan di antara orang-orang pertama kali masuk Islam adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Kita tahu bagaimana kisah Waraqah bin Naufal tatkala Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Waraqah bin Naufal. Kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, yang telah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah turun malaikat Jibril alaihissalam kemudian memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Waraqah? Hadzan namus alladhi nazala ala Musa. Inilah namus, itu malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Kemudian tatkala mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi wahyu, apa kata Waraqah? Ya laitani kuntu fiha jaza'an. Ih akhrajaka qaumuka. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya tatkala engkau dikeluarkan, diusir oleh kaummu wahai Muhammad, aku masih dalam keadaan muda. Ya, aku akan berdakwah bersama engkau wahai Muhammad, dan aku akan menolong engkau. La nasartuka nasran mu'azzaran, dan saya akan menolong engkau dengan sekuat-kuatnya. Demikian janji yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal, ya, radhiyallahu taala anhu. Namun kemudian Waraqah bin Naufal tidak berapa lama meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara sirriyah, ya. Ya, oleh karenanya para ulama khilaf tentang apakah Waraqah bin Naufal ini seorang sahabat atau tidak atau bukan. Sebagian ulama mengatakan Waraqah bin Naufal adalah seorang sahabat. Di antara yang berpendapat dengan demikian adalah At-Tabari rahimahullah, kemudian Ibnu Qani', Ibnu Sakan, dan Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahumullah. Demikian juga Al-Zahabi rahimahumullah, ya. Mereka berpendapat bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah seorang sahabat karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal pula dalam keadaan beriman. Oleh karenanya dia digolongkan oleh sebagai seorang sahabi. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal bukanlah seorang sahabat. Kenapa? Karena dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Islam, ya, dengan dakwah sirriyah. Akan tetapi yang jelas bahwasanya Waraqah bin Naufal, ya, berjanji untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Kata Nabi, "Janganlah kalian mencela Waraqah bin Naufal
sungguhnya aku telah melihat dia memiliki sebuah surga atau dua buah surga. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, menunjukkan bahwasanya Waraka bin Naufal termasuk penduduk surga dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang pertama kali masuk Islam adalah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikatakan As-Siddiq karena Abu Bakar senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Inna Allah ba'athani ilaikum fakultum kadzabta." Wa qala Abu Bakar sadaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan keutamaan Abu Bakar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tatkala Allah mengutusku kepada kalian, wahai kaum Quraisy, fakultum kadzabta." Kalian berkata engkau dusta wahai Muhammad. Wa qala Abu Bakar sadaq. Namun Abu Bakar berkata, "Muhammad jujur, Muhammad benar." Dalam hadis yang lain, ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma da'autu ahadan ila al-Islam illa kanat lahu 'indahu kabwatan wa taraddud wa nadhar illa Abu Bakar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku menyuruh seorang pun untuk masuk ke dalam Islam kecuali dia ragu dan masih mengamati dan masih berpikir-pikir illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu." Begitu disampaikan oleh Nabi SAW tentang Islam, langsung menerima dakwah Nabi SAW. Itulah Abu Bakar. Dan dia merupakan sahabat Nabi SAW. Ya. Sahabat Nabi SAW di masa jahiliyah dan diteruskan sampai tatkala Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Seorang yang sangat mulia. Nabi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, asalnya lam yasjud li sanam. Abu Bakar tidak pernah sujud kepada patung selama di zaman jahiliyah. Bahkan dia mengharamkan khamar terhadap dirinya. Seorang manusia yang sangat mulia dikenal oleh orang-orang Quraisy bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang penuh amanah, berakhlak mulia, menjaga dirinya, tidak pernah sujud kepada patung dan tidak pernah minum khamar. Dialah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala ditawarkan Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ya, dialah salah satu dari dua orang tatkala mereka di goa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya, siapa? Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala menamakan Abu Bakar dalam Al-Qur'an sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau bersedih, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita." Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala diberi tugas dakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bergerak, ya, dia pun berdakwah dengan penuh semangat. Dan Abu Bakar adalah orang yang berakhlak mulia, perkataannya didengar, perkataan yang indah, mudah didengar oleh orang-orang Arab tatkala itu, orang-orang Quraisy tatkala itu. Ya. Maka dia pun bergerak berdakwah sendiri sampai banyak orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Banyak yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahkan di antaranya 5 orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam satu hadis, ya, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 10 orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asharatun fil jannah." Ada 10 orang masuk di surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Abu Bakar fil jannah." Sahabat yang pertama kali disebut oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. "Wa Umar fil jannah." Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, "Utsman fil jannah." Utsman masuk surga, "Wa Aliyun fil jannah." Ali masuk surga. "Wa Talhatun fil jannah." Talha juga masuk surga. "Wa Zubair bin Awam fil jannah." Zubair bin Awam juga masuk surga. "Sa'ad bin Malik fil jannah." Abdurrahman bin Auf fil jannah. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sahabat-sahabat yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. 5 orang di antaranya, ya, 5 orang di antaranya masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu,
kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Mereka lima orang inilah yang termasuk mubasysyirin bil jannah, termasuk orang-orang yang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengenal Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya kita tahu bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lima orang ini, Utsman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, mereka itu merupakan salah satu dari kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka kita sunnah wal jamaah harus mengenal bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana semangatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala menerima Islam, langsung dia dakwahkan Islam tersebut kepada orang-orang Quraisy tatkala itu. Inilah ikhwani fillah sanallahu yakum, beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, dan juga di antara orang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah, salah seorang budak yang kemudian masuk Islam, ya. Oleh karenanya meskipun para ulama khilaf, ya, siapakah yang pertama kali masuk Islam di antara orang-orang tadi yang telah kita sebutkan, ya. Ya, ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, karena dia yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini dengan kesepakatan para ulama bahwasanya Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Ini kesepakatan para ulama. Namun apakah yang pertama kali? Yang zahir dia yang pertama kali masuk Islam, karena dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari kaum lelaki, mana yang pertama kali masuk Islam? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam, ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang pertama kali masuk Islam. Wallahu ta'ala bisawab, namun kita mengatakan perkataan yang lebih hati-hati, kita mengatakan yang pertama kali masuk Islam dari lelaki dewasa adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan yang pertama kali masuk Islam, ya, dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yang jelas mereka semua memiliki keutamaan. Mereka lah yang pertama kali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Ya, mereka ini yang pertama kali masuk dalam ayat tadi, Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun tentunya seperti perkataan Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Al-Fusul, ya, fi siratir Rasul, dia menjelaskan bahwasanya keimanan Islamnya Abu Bakar tidak akan sama dengan Islamnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatkala ditawarkan Islam tentunya akan mudah menerima. Ya, karena pengaruh orang tua atau pengaruh pendidik itu sangat besar, luar biasa. Tatkala Ali bin Abi Thalib dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, tentunya bertahun-tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditawarkan Islam langsung dia masuk Islam. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang lain, ya, sahabat Nabi, akan tapi dia orang lain. Namun demikian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan kemuliaannya begitu mendengar Rasulullah menyeru kepada Islam, langsung dia beriman dan tanpa keraguan. Dan ini dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ingatkan kepada Umar. Nabi ingatkan kepada Umar, "Wahai Umar, tatkala Allah mengutusku kepada kalian, semua kalian mengatakan kadzabta, engkau dusta wahai Muhammad, kecuali Abu Bakar." Abu Bakar mengatakan, "Sadaq, engkau benar wahai Muhammad." Ya. Ini Rasulullah ingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy atau kepada para sahabat yang kemudian telah masuk Islam. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya dakwah sirriyah ini berjalan selama 3 tahun, ya. Selama 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sirriyah, kemudian setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara jahriyah, berdakwah secara terang-terangan. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari cara dakwah Nabi ini, bahwasanya jika kondisi kaum muslimin seperti kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditekan dari sana sini, kemudian kesulitan dalam berdakwah, maka tidak mengapa dakwah pertama kali dimulai dengan sirriyah, dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, apalagi ada tekanan dari luar. Maka jangan langsung berdakwah terang-terangan, karena bisa jadi kalau berdakwah secara terang-terangan maka akan langsung diserang
oleh pihak luar, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdakwah langsung terang-terangan, kemudian dengan beberapa segelintir orang bisa jadi langsung diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi, dengan secara diam-diam, bahkan berlangsung selama 3 tahun. Kemudian ikhwani fillah sallallahu wa iyyakum, dari kisah ini juga kita tahu pentingnya dakwah fardiyah, pentingnya dakwah sendiri. Kita bisa berdakwah melalui organisasi, kita bisa berdakwah melalui perkumpulan, ya, karena mungkin lebih teratur, ya, atau dengan rapat dengan sahabat-sahabat kita. Namun bukan berarti tatkala kita sendirian kita tidak berdakwah. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sendiri dia, namun dia nasyid, dia sangat semangat dalam berdakwah. Sampai di antara hasil dakwah beliau, 5 orang sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga karena dakwah sendiri yang dilakukan oleh Abu Bakar. Oleh karenanya, para pendengar radhiyallahu anhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita di kantor, tatkala kita di pekerjaan, tatkala kita di pasar, kita mulai dakwah sendiri, kita dakwah satu persatu. Dakwah dengan tutur kata yang halus, dakwah dengan kelembutan, dakwah dengan hujah, dengan dalil dan bayyinah, sampaikan tentang Islam, sampaikan dengan manhaj, tentang manhaj yang benar kepada masyarakat, sampaikan tentang tauhid, sampaikan tentang sunnah. Jangan kita kemudian malas berdakwah, kita mengatakan tunggu ustaz bikin pengajian. Enggak, penting ada pengajian, penting ada pengajian-pengajian yang sangat penting. Namun bukan berarti kalau tidak ada pengajian kita tidak mulai dakwah. Setiap dari kita bisa berdakwah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kita bisa menjelaskan manhaj salaf dengan penjelasan yang baik, insyaallah masing-masing kita bisa belajar dan belajar kemudian kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Dakwah fardiyah, datang satu persatu, atau kita undang ke rumah kita, kita ajak ngobrol, ya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan tutur katanya yang manis, maka sampai 5 orang dari 10 yang dia masuk surga kemudian mengenal Islam karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, Anda ingin mengingatkan, ya, sebagian orang, ya, sebagian orang atau sebagian ahzab, sebagian firqah, mereka mengadakan dakwah secara sirriyah, terus menerus, ya, secara kata mereka kita masih di fase Mekah, ya, kita harus dakwah secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, tidak boleh terang-terangan. Kita katakan dakwah sirriyah, ya, memang boleh dan dianjurkan kalau kondisi memang seperti itu. Akan tapi kalau dalam kondisi aman, dalam kondisi tenang, kenapa kita tidak berdakwah secara terang-terangan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah lewat 3 tahun kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan? Ya. Beliau berdakwah secara terang-terangan itu dengan cara yang bijak. Ya. Demikian juga kita, kalau memang kondisinya sudah nyaman dan memungkinkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka kita harus berdakwah secara terang-terangan. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kul hadhi, katakanlah Muhammad, katakanlah kepada siapa? Kepada kaum musyrikin, kepada mad'u, kepada masyarakat. Hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah manhajku, inilah dakwahku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, dan dakwahku di atas ilmu. Ana wa mani taba'ani, aku dan para sahabatku. Demikianlah Nabi SAW kemudian berdakwah dengan dakwah yang jahriyah, yang nampak. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ana minal musyrikin," dan aku tidak termasuk dari orang-orang berbuat kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam barok dari orang-orang berbuat kesyirikan. Oleh karenanya merupakan kesalahan sebagian firqa atau sebagian kelompok yang senantiasa berdakwah secara sirriyah, ya. Pada hakikatnya bukan karena kondisi, tapi karena yang mereka bawa. Karena kebatilan yang mereka bawa dan takut kebatilan tersebut terungkap, ketahuan, dan mereka tidak siap untuk berdialog. Ya. Islam adalah kebenaran, dan kebenaran harus ditampakkan, dan zaman sekarang sangat mudah untuk menampakkan kebenaran tanpa adanya intimidasi dari pihak luar. Oleh karenanya, kalau memang kondisi memungkinkan, maka tidak perlu senantiasa kita berdakwah secara sirriyah, sebagaimana disalahpahami oleh sebagian kelompok atau sebagian penggerak dakwah. Wallahu ta'ala bisawab, ya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin pada kesempatan kali ini saja yang bisa ana sampaikan tentang bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sirriyah. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jahriyah, secara terang-terangan. Yang perlu ana ingatkan kembali, lihatlah bagaimana surat Al-Muddatsir
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah secara sirriyah pertama kali. Dan pada surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan tauhid dan akan akhlak yang mulia. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdiri tegaklah dan kemudian berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabb engkau. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah dirimu, bersihkanlah pakaianmu. Wa rujiza fahjur, dan perbuatan dosa itu penyembahan terhadap berhala, fahjur, tinggalkanlah. Ini adalah tauhid. Tinggalkanlah kesyirikan, ingatkanlah masyarakat dari kesyirikan. Wa la tamnun tastakthir, dan jangan engkau memberi dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Ini akhlak yang mulia. Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak mulia di awal kali dakwah. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah tatkala berdakwah. Karena Allah ingatkan, wahai Nabi, jika engkau sudah tegak melakukan dakwah menyeru kepada Islam, pasti engkau akan mendapati gangguan, pasti engkau akan mendapati halangan. Jangan kita bermimpi kalau kita ingin dakwah santai-santai saja. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berakhlak mulia, yang paling mengagungkan Rabb-nya, yang paling mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pun mendapat kesulitan. Dan namun Allah ingatkan agar beliau bersabar. Bagaimana lagi dengan kita, ya? Tatkala kita melakukan dakwah, kita berusaha sebagaimana Nabi, menyuruh kepada tauhid dan berakhlak yang mulia. Namun tidak menjamin kita akan terlepas dari segala kesulitan. Kita akan menghadapi kesulitan, dan kesulitan itu pasti akan datang. Makanya Allah berfirman, "Wala asri innal insana lafi khusrin illadzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Ya. Wa tawasaw bil haqq. Sampaikan bahwasanya saling menasihati dalam kebenaran itu dakwah. Wa tawasaw bis sabr, dan ingat juga saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan untuk bersabar, karena namanya dakwah, ya, pasti akan menemui kesulitan, dan situ butuh dengan kesabaran. Wallahu ta'ala bisawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz, hafizahullah ta'ala. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa, ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Di kesempatan siang hari ini kami berikan kesempatan untuk melalui penelpon dan melalui pesan singkat. Taib, untuk selanjutnya Ustaz, kami akan angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Pak Abdullah di Bantar Gebang. Ustaz, apakah diperbolehkan bagi kita untuk menonton Sirah Nabawiyah yang berusaha ditampilkan dalam bentuk film? Demikian Ustaz, jazakallah khairan. Tentunya Sirah Nabawiyah yang ada di film, yang setahu saya masih banyak ada, artinya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan sirah tersebut. Bahkan sebagian film yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah salah dalam masalah akidah. Oleh karenanya tentunya seorang yang paham tentang akidah tidak mengapa dia untuk melihat film tersebut, untuk melihat mengecek kebenaran dan juga mengecek kesalahan yang ada. Tetapi kalau orang tidak paham, ya, tidak mengerti tentang akidah dan tidak tahu tentang sirah yang benar, kita khawatir akan terjebak dengan sebagian kesalahan yang tersebut dalam sirah tersebut. Oleh karenanya kalau ada yang paham, hendaknya dia membimbing dan memberitahu dan mentanbih, mengingatkan akan kesalahan yang ada di sebagian film-film Sirah Nabawiyah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Naam, jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat kembali dari Pak Hartono di Jakarta yang bertanya, "Ya Ustaz, saya mempunyai teman yang menyatakan bahwasannya pada saat ini adalah merupakan fase dakwah sirriyah, dikarenakan begitu banyak kemungkaran dan belum tegaknya hukum Islam, sehingga perlu kita mencontoh fase makiyah atau fase sirriyah dalam berdakwah kepada masyarakat. Bagaimanakah penjelasan dari hal ini? Apakah dibenarkan? Jazakumullahu khairan." Kalau kita lihat, ya, dakwah Nabi, kalau kita mau bagi menjadi fase makiyah dan fase madaniyah, ternyata di dalam fase makiyah pun Nabi SAW berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sirriyah cuma selama 3 tahun. Setelahnya hampir 7 tahun Rasulullah sallam berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah terhadap kabilah-kabilahnya, berdakwah terhadap kaum musyrikin,
Rasulullah SAW datang ke pasar-pasar mengatakan, ya kulu la ilaha illallah tuflihun, wahai orang-orang musyrikin, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Rasulullah SAW tidak sembunyi terus. Hanya 3 tahun saja beliau secara sirriyah, setelah itu beliau terang-terangan, sehingga kita dapati sebagian sahabat disiksa, bahkan sebagian sahabiyah dibunuh seperti Sumayyah, kemudian disiksa seperti Amr bin Yasir, dan Uzib disiksa seperti Bilal bin Abi Rabah, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah dakwah secara terang-terangan. Jadi kalau kita memang ingin menerapkan dakwah fase makiyah, ya, kita juga harus dakwah terang-terangan sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, kesalahpahaman yang dipahami oleh sebagian orang menyangka namanya fase makiyah harus sembunyi-sembunyi terus, itu tidak benar. Itu tidak benar. Dan Nabi SAW selama di Mekah pun ada dakwah jahriyah meskipun masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy dan sama sekali tidak ada penegakan hukum Islam. Apalagi zaman sekarang, ya, zaman sekarang yang seperti di negara kita semuanya bisa tumbuh. Kata orang, negara kita sangat subur, semuanya bisa tumbuh, paham kebenaran maupun paham kebatilan. Kalau orang menyeru kepada kebatilan secara terang-terang, kenapa kita sembunyi-sembunyi? Sampai kapan masyarakat akan tahu akan kebenaran? Sampai kapan masyarakat akan bisa mengenal kebenaran kalau kita sembunyi melulu? Sementara ahlu syirik, ya, ahlul batil yang menyeru kepada penyembah kubur, kemudian menyeru kepada pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap sunnah, dengan mudah mereka berdakwah dan secara terang-terangan dimanapun mereka berani untuk berdakwah. Kalau kita sembunyi-sembunyi, bagaimana dakwah kita bisa dikenal oleh masyarakat? Oleh karenanya, pemahaman ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada yang akan bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini di 0218236543 untuk pertanyaan melalui telepon, dan kami angkat, ada penelpon yang sudah masuk, kami angkat saja. Halo. Assalamualaikum. Terputus tampaknya. Nah, kami berikan kesempatan untuk Anda di line telepon 0218236543. Namun sebelumnya kami akan angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari pendengar kita. Ya Ustadz, pada saat ini banyak di antara kaum muslimin yang membolehkan nasid tanpa musik dalam rangka untuk berdakwah. Mereka menyebutkan bahwasannya hal ini diperbolehkan agar kaum muslimin ataupun mereka yang belum mengenal Islam bisa mudah untuk ditarik kepada Islam, dan dengan demikian mereka akan tertarik dengan keindahan Islam tersebut melalui nasyid-nasyid yang dilantunkan. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz, berdakwah dengan menggunakan nasyid-nasyid walaupun tanpa musik di sini? Jazakumullahu khairan. Sebelumnya kita tahu bahwasanya hukum asal nasyid, ya, hukum asalnya boleh selama tidak sampai atau terlalu sering. Oleh karena para ulama menyebutkan jika nasyid itu melalaikan daripada Al-Quran dan melalaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW, maka hukumnya berubah menjadi hukum yang haram, ya. Dan saya ingatkan pula, ya, sebagai nasyid-nasyid, ya, meskipun tanpa musik, namun dia bernada seperti nada musik, ya. Ada sebagian nasyid yang menggunakan musik akapela, ya, dengan model suara. Ini sebenarnya adalah pengganti musik, dan ini hukumnya tidak boleh. Bahkan sebagian nasyid-nasyid yang saya dapati adalah nyanyian, nasyid-nasyid nyanyian disertai dengan musik, nyanyian disertai dengan musik, kemudian musiknya dihilangkan, tinggal nyanyiannya. Ini juga nasyid-nasyid yang pada asalnya adalah nyanyian. Kadapun nasyid-nasyid yang ada di zaman sahabat dahulu, sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, adalah nasyid yang bukan bernada seperti lagu-lagu yang ada sekarang ini, ya. Oleh karenanya saya sangat berharap kepada ikhwah sekalian, jangan bertawassuh, jangan terlalu berlebihan tentang masalah nasyid, ya. Adapun menjadikan nasyid sebagai sarana dakwah, ya, memang kita katakan kalau suatu yang hukumnya halal boleh kita gunakan untuk dakwah, ya. Namun akan tapi tatkala nasyid ini memiliki batasan-batasan, ya, sulit bagi kita untuk mengatakan bahwasanya boleh dijadikan sarana dakwah, karena kebanyakan orang yang praktekkan nasyid, mereka akan terlalu bebas dalam praktek nasyid tersebut, bahkan seperti nyanyian-nyanyian, ya, yang seperti nyanyian lagu-lagu yang ada, yang ini kita khawatirkan. Adapun perkataan bahwasanya
keindahan Islam berada pada nasyid, maka ini tidak pernah dikatakan oleh para ulama bahwasanya indahnya Islam berada pada nasyid-nasyid. Dan terbukti betapa banyak orang masuk Islam tanpa nasyid. Para sahabat dahulu yang dahulunya mereka musyrikin, menyembah berhala, ya, mereka minum-minum khamar, mereka melakukan kemaksiatan, bahkan di antara mereka berzina. Mereka masuk Islam tanpa nasyid. Tidak dijelaskan dalam satu hadis pun Rasulullah SAW menyampaikan nasyid-nasyid kemudian mereka masuk Islam. Padahal mereka di dalam akhlak yang sangat buruk. Ya. Oleh karenanya terlalu banyak orang kenal Islam, terlalu banyak orang kenal manhaj yang benar meskipun tanpa nasyid. Akan tapi kalau nasyid itu disampaikan dengan batasan-batasan tertentu, sebagaimana batasan-batasan disebut oleh para ulama, dan tidak terlalu berlebihan, maka insya Allah tidak mengapa. Dan alhamdulillah sarana dakwah banyak, tidak mesti nasyid saja, dan terbukti banyak sarana dakwah yang sudah berhasil tanpa adanya nasyid. Adapun nasyid dijadikan sarana dakwah dan berhasil, saya belum lihat, belum nampak buktinya secara zahir. Ya, mungkin ada, saya tidak tahu, namun kebanyakan dakwah yang berhasil tanpa adanya nasyid. Ya. Dakwah yang benar berhasil tanpa adanya nasyid. Oleh karenanya kalau sudah ada contoh yang berhasil, kenapa kita harus mencari contoh yang masih diuji cobakan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Dan berikut kami angkat dari penelpon, ada Bapak Amri di perjalanan saat ini. Silakan Pak Amri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon tanggapannya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada di beberapa supermarket itu menampilkan ada pedang nabi, ada apa, busur panah nabi, ada serompak. Itu kira-kira bagaimana Ustaz itu? Mohon tanggapannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz bisa menyimak dengan jelas? Insyaallah. Nah, silakan. Kalau seandainya itu benar, ya. Pertama, kebenarannya masih diragukan. Ya. Kebenarannya masih diragukan. Apakah ada sanadnya, apakah ada jondrongnya, atau hanya sekedar katanya-katanya. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ada riwayatnya, ada sanadnya. Demikian juga pedang Nabi. Kalau orang menyandarkan sesuatu kepada Nabi, karena semua hadis, kalau hadis dalam istilah, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi SAW. Apakah akhlak Nabi, apakah baju Nabi, baju Nabi dulu putih, dulu begini, semua diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ya, bagaimana cara jalan Nabi dalam, kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, semuanya tentang apa yang berkaitan dengan Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi, yang berkaitan dengan Nabi, diriwayatkan dengan sanad, dengan riwayat. Kemudian para ulama mengecek sanadnya sahih atau tidak. Nah, itu pertama. Kalau kemudian muncul, ada pedang Nabi, misalnya di Indonesia, ada kemudian terampah Nabi, kemudian ada busur Nabi, ya. Tanya dulu, dari mana sanadnya? Siapa yang meriwayatkan? Ini juntrungnya ceritanya bagaimana, kok bisa ada pedang Nabi sampai sekarang ini? Kok kemudian pedangnya pun sampai ke Indonesia? Kok bisa lolos dari orang-orang kota Madinah? Ya? Saya saja tinggal di Madinah, yang Nabi meninggal di Madinah, yang rumahnya di Madinah, saya tidak pernah lihat seperti itu. Ya kalau ada mungkin. Kalau di Madinah mungkin, saya katakan di Madinah mungkin. Ada mungkin saja orang Nabi SAW tinggal di Madinah, dan kemudian hidup juga di Madinah, rumahnya di Madinah. Itu pun harus diperiksa dengan sanad. Benarkah ini pedang Nabi? Benarkah ini terampah Nabi? Kemudian setelah itu, kalau itu benar-benar dari Nabi SAW, apa faedah di balik itu? Ya, apa faedah di balik itu? Apa? Anak khawatir dijadikan sebagai sarana untuk mencari barokah, sarana untuk mengharapkan nasib keberuntungan dan macam-macam yang ini menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya, kebenarannya masih terlalu sangat diragukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Pak Junaidi di Bekasi. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini saya menanya tentang tahlilan, Pak. Tahlilan. Ya, mohon pertanyaan Bapak diperjelas, Pak, dan kami harapkan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Silakan. Oh, saya mau nanya tentang tahlilan, bisa, Pak? Halo? Nah, halo? Ya, saya mau nanya tentang tahlilan, Pak. Nah, silakan, Pak. Diperjelas, silakan. Saya mau nanya tentang tahlilan. Tahlilan dalam mengadakan ini di bidang kematian, keselamatan gitu, Pak. Itu hukumnya apa, Pak? Baik, itu saja Bapak. Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaan Bapak Junaidi. Jazakallah khairan.
bisa ditangkap dengan jelas, Ustaz? Enggak kedengaran. Ya. Pertanyaan Pak Junedi tadi, bagaimanakah hukum tahlilan atau acara-acara selamatan yang sejenis di dalam adanya kematian? Demikian. Saya sarankan kepada Pak Junedi ya, ya, untuk membaca buku yang ditulis tentang masalah ini. Ya, ada sebuah buku tentang tahlilan yang sangat bagus menurut mazhab Syafi'i. Tahlilan menurut mazhab Syafi'i. Ya, karena kebanyakan orang tatkala melakukan tahlilan, mereka menyandarkan kepada mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sendiri ma'ruf, beliau berpendapat bahwasanya mengirim-ngirim apa namanya bacaan Quran itu tidak akan sampai. Itu pendapat Imam Syafi'i dan mazhab yang jelas dari mazhab Syafi'i. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, orang yang meninggal itu perlu kita bantu. Oleh karenanya tatkala Ja'far meninggal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far." Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, kita yang justru membantu mereka, berikan makanan kepada mereka. Bukan kita datang malah membuat repot terhadap mereka, membuat mereka hanya menyiapkan makanan, bahkan di antara mereka sampai berhutang demi dalam rangka untuk menyediakan makanan kepada para tamu. Ini namanya merekan orang yang meninggal dunia. Harusnya kita datang dan kita beri bantuan, bukan malah kita merepotkan mereka. Kemudian yang jelas perkara ini tahlilan, ya, jelas la ilaha illallah itu masyru, akan tapi model tahlilan seperti yang dikerjakan di tanah air kita tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali. Betapa banyak di antara mereka ada yang meninggal. Tidak pernah Ali merayakan mengadakan perayaan kematian Abu Bakar setelah 100 tahun, setelah 100 hari, setelah 30 hari, setelah 7 hari. Tidak ada pernah seperti itu. Kemudian para tabi'in, kemudian imam yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, tidak pernah diriwayatkan dari mereka mereka membolehkan mengadakan acara perayaan tahlilan seperti yang kita kerjakan sekarang ini. Ada hari ketiga, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, kemudian hari ke-40, hari ke-100. Oleh karenanya kita menjalankan ibadah agama model kita, kita ikuti sebagaimana agama yang dijalankan oleh para sahabat. Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, falan yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Ini perkara yang sangat mudah. Kata Imam Malik, kok ada yang sangat penting? Apa yang di zaman Nabi bukan agama? Zaman sekarang juga bukan agama. Kalau tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh para sahabat, ngapain kita mengerjakannya? Jangan kita spekulasi dalam masalah agama. Dalam masalah dunia silakan berspekulasi. Adapun dalam masalah agama, jangan berspekulasi. Kita lakukan yang jelas-jelas saja. Kata Nabi SAW, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan perkara yang ragu dan kerjakan yang tidak diragukan. Masih banyak amalan-amalan sunnah yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi dan dijalankan oleh para sahabat. Adapun amalan yang tidak jelas dan tidak dikerjakan oleh para sahabat, ngapain kita melakukannya? Di antaranya masalah tahlilan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Mohon maaf untuk pendengar yang menyimak acara siang hari ini karena tadi beberapa kali ada pemutusan listrik sehingga tadi sempat terputus beberapa kali. Namun alhamdulillah sudah normal kembali dan ada Ibu Emma di Jakarta yang sudah masuk melalui telepon kita. Kami persilakan. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau menanyakan ini Pak, ada suatu buku yaitu Jawahirul Quran. Ini karangan dari Imam Al-Ghazali. Ini bisa enggak sebagai referensi Pak ya, seperti permata ayat-ayat suci? Karena saya juga diberikan oleh teman-teman saya masih ragu untuk ininya, untuk membacanya gitu. Itu apa bisa dijadikan referensi, Pak? Terima kasih Ibu, jazakillah khairan. Bisa mendengar dengan jelas Ustaz? Iya Ustaz. Iya halo. Mengenai pertanyaan Ibu tentang kitab Jawahirul Quran, terus terang saya tidak tahu kitab tersebut ya. Akan tapi hendaknya Ibu bertanya kepada para asatidzah yang ada ya. Tanya kepada Ustaz Yazid, kepada Ustaz Hakim, Ustaz Badrul Salam, tanya kepada mereka tentang kitab tersebut ya. Karena memang Al-Ghazali sendiri ya rahimahullah memiliki banyak kesalahan, bahkan dalam masalah akidah, dan kesalahannya sangat fatal, terutama dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, bahkan sampai di Andalus kalau tidak salah pernah diperintahkan untuk dibakar kitab Ihya Ulumuddin ini.
Namun sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau memiliki kebaikan dan beliau juga memiliki kesalahan-kesalahan yang fatal. Bagi orang penuntut ilmu yang ngerti akan akidah yang benar, tentunya tidak jadi masalah untuk membaca buku-buku Al-Ghazali. Akan tetapi yang tidak memiliki landasan yang kuat, ya maka saya sangat khawatir kalau dia membaca buku-buku Al-Ghazali, terutama yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan zuhud, ya karena bisa jadi salah paham tentang perkataan Al-Ghazali. Ya. Namun bagi yang sudah paham tentang akidah dengan memiliki landasan yang kuat, maka tidak mengapa dia membaca buku-buku Al-Ghazali. Adapun buku Jawahiril Quran secara zatnya sendiri saya tidak tahu dan bisa ditanyakan kepada para ustaz tadi yang saya sebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian kami angkat pertanyaan, tampaknya ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, di siang hari ini dari Ummu Ahmad di Bekasi. Silakan Ibu. Halo. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya mau tanya Ustaz, ya kan ada hadis Nabi yang mengatakan bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melagukan bacaan Al-Qur'an. Itu yang dimaksud melagukan seperti apa? Terus yang pertanyaan saya suka membaca Al-Qur'an tapi belum pandai melagukannya. Terus seperti kori-kori di Radio Roja. Terus bagaimana hukumnya, apa termasuk dalam hadis Nabi tersebut Ustaz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Maksudnya melakukan Al-Qur'an itu Al-Qur'an dibaca dengan bernada ya. Dengan bernada sebagaimana ibu-ibu dengar dari kori-kori tersebut dan diusahakan seperti itu. Akan tapi ya, karena Al-Qur'an ingin didengar, diucapkan, dilantunkan dengan lantunan yang indah. Katanya bagi siapa yang tidak mampu, ya suaranya fals terus misalnya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani dengan sesuatu yang tidak ada mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bagi siapa yang suaranya datar toh, atau suaranya sumbang toh, ya tidak jadi masalah, yang penting dia baca Quran ya. Namun Rasulullah SAW menganjurkan seorang baca Quran dengan suara yang indah, apalagi jika posisinya sebagai imam, yang karena secara jelas bahwasanya indahnya lantunan Al-Qur'an juga membantu kekhusyuan para makmum ya. Oleh karenanya sangat dianjurkan seorang baca Al-Qur'an dengan lantunan yang indah, namun tidak boleh terlalu takalluf ya, karena sesuatu yang takalluf yang berlebih-lebihan tidak disukai dalam syariat ya. Kalau sampai ada yang nyanyiannya seperti sebuah lagu, tentunya ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW baca Al-Qur'an dengan nada, demikian juga para sahabat dengan nada, namun tidak berlebih-lebihan sampai pada tingkatan seperti sebuah nyanyian. Kalau terus terang ya, saya pernah sholat di belakang seorang yang dia baca Al-Qur'an dengan lagu dangdut, subhanallah ya. Dia baca Al-Qur'an dengan nada lagu dangdut, yang lagu itu saya tahu ini orang lagi nyanyi apalagi baca Al-Qur'an, ini ya, sesuatu berlebih-lebihan ya. Nah. Bahkan ada orang, saya pernah juga sholat di belakang seorang sampai dia lupa, dia mengira ayat Al-Qur'an belum selesai. Kenapa? Karena dia tatkala baca Al-Qur'an, dia ini jadi imam, dia pakai sebuah lagu dangdut dan lagu dangdutnya itu belum selesai. Ya, ternyata ayat yang dia baca sudah selesai. Dia menyangka masih ada ayat yang kurang. Kenapa? Karena nadanya masih naik terus ya, masih ref ceritanya, belum penutupan ya. Kalau seperti ini sudah tidak diperbolehkan, karena dimaksud dengan lagu di situ adalah nada, bukan sampai pada tingkatan nyanyian yang berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan tidak disukai dalam syariat Islam. Wallah ta'ala bisawab. Demikian saja para pendengar Radio Raja, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mana mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.